Oh, look at that. Oh, what? Masih ngelag ternyata. Lihat guys, FPS-nya cuma satu doang. FPS-nya 2, 3, 1, 2, 3, 1 guys. Halo sobat guys, kembali lagi dengan aku si Febri Ardiansyah. Dan kali ini guys, kita bakal main Minecraft lagi guys. Di sini kita bakal bereksperimen yang bakal mantap jiwa guys. Di sini kita bakal bereksperimen mencampurkan Coca-Cola dengan Mentos guys. Bayangkan guys, kita bakal mencoba bereksperimen di Minecraft. Kalau biasanya kita eksperimen-eksperimen itu di dunia nyata, sekarang kita bakal nyoba di Minecraft guys. Gimana guys? Gimana kalau jadinya Minecraft dan Coca-Cola digabungin tapi di Minecraft loh, gimana itu? Tapi sebelum itu kalian like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu guys. Oke guys, kita bakal langsung mulai saja. Di sini udah ada Coca-Cola yang besar banget, dan ini di Minecraft ya guys, bukan di dunia nyata kita. Kita sekarang ada di Minecraft guys. Kita bakal mencoba eksperimen yang bakal meledakkan hati kita. Enggak lah. Oke, kita lihat di sini ada comment block. Di sini ada comment plus Mentos fountain. Oh my god. Reset. Oh. Ini yang meledak, ini yang kayak mancurin doang gitu. Oke, okay, ya aku tahu. Oke. Okay. Ini ngereset. Oh, ngereset, bisa kah ngereset? Kita lihat Coca-Cola-nya dulu. Gede banget, guys. Ini sama Giant. Coba kita cuman Jian. Mana Jian? Oh, kita di peaceful ya. Oke, nggak usah lah. Sama Giant aja gedean ininya masih. Tuh, kita masih kita kalau ini bocor ini kita push langsung ke terkena itunya, guys. Oke, kita coba langsung saja. Oke, apakah kalian siap guys? Apakah kalian siap melihat gimana jadinya kalau Mentos dan Coca-Cola digabungin tapi di Minecraft, bukan di dunia nyata ya? Kalau biasanya kalian melihat-lihat di dunia nyata itu sudah biasa guys. Sekarang kita anti mainstream guys. Kita bakal coba 3 2 1 go. Nothing happen bro. Oh, tutupnya udah hilang. Oke, kita bakal lihat tutupnya tadi udah kelepas. Oh, mungkin dia lagi mengocok-ngocok Mentos. Itu dia guys, Mentosnya tuh. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Dengarkan guys suaranya guys. Dengarkan suara hati Coca-Cola-nya guys. Ada suara cus kayak apa ya? Kayak suara soda gitu guys. Keren. Ini kita bakal menunggu apa bisa meluap-luap. Udah mulai maksimal ini. Mana Mentosnya ya? Mentosnya mungkin udah di dalam sana. Ini kayak busa-busanya guys, kayak soda-sodanya tuh yang putih. Ini yang bikin map, saya kurang tahu siapa guys yang bikin map. Intinya saya cuma nyoba doang, saya nggak tahu siapa yang ini, tapi intinya ini keren banget guys. Jadi saya mengapresiasi karyanya ya. Ini lama banget dah. Sama ke gini. Udah sampai atas guys. Busanya udah sampai atas guys. Kita lihat di sini. Jangan nanti kita terkena luapan itunya. Kita turun. Ini gede banget soalnya guys. Oke guys, ternyata itu cuma gitu doang ya. Cuma mau cus gitu doang ya. Coba kita kalau yang ini. Nothing happen. Tutup lagi dianya. Oke, aku masih bingung cara pemakaiannya. Apakah ini bakal meledak? Bakal meledak guys. Boom. Nothing happen bro. Look at that. What? Masih ngelag ternyata. Lihat guys, FPS-nya cuma satu doang.
FPS-nya 231231 guys. Oke, mungkin kita bakal tunggu saja dia sampai selesai meledak-ledakannya karena ini ngelag banget ya. Satu mungkin saya bakal skip aja atau gimana ini. Enggak usah lah. Oke, udah ternyata udah selesai guys. Oh my god. Oh, tinggal tutupnya doang. Siap. Lihat guys, ini dia. Ini dia. Ini dia. Look at that, bro. Look at that. Ini jadinya kalau kalian mencampurkan Coca-Cola dengan Mentos di Minecraft guys, maka bakal meledak-ledak melebihi ledakan TNT. TNT satu doang aja nggak sampai gini loh. Ini satu doang segini aja nggak meledak sampai segini. Tapi ini guys, lihat guys, ini kayak terkena meteor guys. Enggak, ini kayak terkena serangannya Pain guys di Naruto guys. Kalian tahu kan yang itu, yang Pain ngambil Konoha. Gini guys tampilannya. Ini mungkin di sini ada Pain ya. Enggak lah, di sini gimana guys? Oh, di sini kalau kita mencoba untuk mencampurkan Mentos dengan apa tadi? Mentos sama Coca-Cola jadi kayak gini guys. Jadi kalian jangan coba-coba lagi ya mencampurkan Mentos dan Coca-Cola guys, karena ini sangat berbahaya guys. FPS kalian bisa sampai drop guys. Jadi FPS saya cuma 1 2 3 guys. 3 2 1 1 2 3 gitu doang. Bolak-balik terus guys. Jadi ini agak bahaya ya. Apalagi kalau ya PC-nya agak ngelag gitu. Ini bahaya banget guys. Jadi kalian jangan coba-coba mencampurkan Mentos dengan Coca-Cola guys. Jadi hancur semua bisa gini guys, sampai hancur segini ya. Dan enggak ada, cuma yang tersisa cuma botol atau tutup botolnya doang guys tuh. Kita cek tutup botol apakah kamu baik saja. Aku harap kamu baik saja ya, aku akan temani kamu. Jomblo dasar kamu ya. Oke, kita mungkin bakal turun lagi nih ya. Kalau di reset gimana ini, kalau reset apakah balik normal atau tombolnya hilang. Coba kita button lagi, ambil button, apakah bisa kembali lagi. Wait. Oh my god. Ternyata kalau kita reset, dia bakal balik jadi kayak gini, guys. Baliknya tapi yang cuma itemnya doang. Ini bagian apa ininya? Ini bagian apanya nih? Aku nggak tahu. Sama gelasnya doang, sama kacanya doang. Kalau dilihat cuma baliknya segitu doang guys, gak balik sempurna guys. Waduh, ternyata bahaya banget ya kalau kita mencoba mencampurkan Mentos dengan Coca-Cola guys. Jadi bisa meledakan. Kalau di sini ada desa itu, kalau di sini ada desa langsung hancur lebur guys, sampai termakan tanah. Tuh, sampai bedrock guys, lihat guys. Waduh, ini bahaya banget guys. Jadi kalian jangan coba-coba lagi ya. Ini sangat berbahaya bagi kalian guys. Oke, mungkin cukup sekian saja ya untuk eksperimen kita kali ini guys. Di sini kita udah mencampurkan, kita di sini udah mencoba untuk mencampurkan Coca-Cola dan Mentos tapi di Minecraft guys, bukan di dunia nyata ya. Di sini kita anti mainstream guys, kita nggak di dunia nyata tapi kita mencobanya di Minecraft dan itu berakibat fatal guys, sampai sampai bolong gede banget guys, sampai wordnya hancur gini guys. Jadi sangat berbahaya guys, jadi kalian jangan tiru-tiru ya, nanti takutnya ngelag-ngelag gitu guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febri_ardiansah24. Keep calm and enjoy this video. Bye-bye, see you next time guys. Bye-bye.